Kementerian Dalam Negeri merayu kerjasama keluarga banduan untuk merealisasikan program parol yang setakat ini disifatkan sebagai tidak memuaskan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad berkata, keengganan ahli keluarga menjamin mereka menyebabkan program berkenaan tidak mendapat sambutan. Datuk Nur Jazlan berkata, hampir 17,000 banduan yang sudah menjalani parol sepatutnya sudah boleh diserap ke pelbagai sektor pekerjaan yang sekaligus boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Antara sektor yang boleh dipertimbangkan ialah perladangan dan peruncitan. Untuk itu, beliau menggesa para majikan tampil memohon pekerja terdiri daripada banduan parol kepada Jabatan Penjara. Sementara itu, Ketua Pengarah Penjara, Datuk Zulkifli Omar berkata, setakat ini, seramai 17,000 banduan sudah menjalani parol sejak program itu diperkenalkan pada tahun 2008. Ikut semasa tu dalam 2,000 lebih korang ni, ya, dan 70% telah apa ni dilepaskan CEPRO, 30% tidak diluluskan. Setakat apa ni bulan Mac lah, ada keluarga yang menerima, ada keluarga yang tolak. Jadi mungkin apa ni dia mungkin kita pun ada membuat apa ni temu ramah juga dengan keluarga, dan mungkin dia keyakinan kadang-kadang susah. Ya, bila dia sebelum ni trauma kadang-kadang dilakukan oleh mereka, bila pulih pun kadang-kadang susah, memerlukan masa. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kalau kita memaksa dia menerima juga, nanti akan berlaku konflik. Antara faktor lain yang tidak melayakkan parol ialah jenis kesalahan banduan.